Saya terdapat satu projek yang baru dan ia memerlukan satu sistem overflow. Saya akan menggunakan Breederbox untuk membina satu overflow sistem. Reka bentuk overflow ini adalah senang untuk buat sendiri. Kamu hanya perlu membina jejantas siphon dengan menggunakan dua elbow 90 darjah dan pipe PVC ataupun akrilik. Terpulang kepada kamu berapa panjang pipe PVC harus dipotong. Air daripada akuarium akan disedut masuk ke dalam Breederbox apabila terdapat perubahan paras air. Satu PVC penyambung akuarium akan digunakan untuk membenarkan air mengalir keluar daripada Breederbox. Jangan ke mana-mana jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjutnya. Saya akan kembali selepas intro ini. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menggurudikan lubang di tapak Breederbox. Kamu memerlukan sekurang-kurangnya dua lubang jika ingin mempunyai setup yang selamat. Kamu juga memerlukan lagi satu penyambung PVC aquarium. Jika salah satu lubang tersumbat, kamu masih ada lagi satu sebagai backup. Dalam video ini, saya menggunakan hole saw. Saya kena berjaga-jaga, jika tidak, saya mungkin akan merosakkan Breederbox saya. Saya perlu gurudi dengan kelajuan yang sederhana dan konsisten. Jika kamu perhatikan, lubang yang digurudikan terdapat sedikit retakan. Tidak apa, kerana Breederbox ini sudah lama. Saya akan gantikan jika terdapat sebarang kebocoran. Penyambung PVC aquarium mempunyai dua washer. Pastikan anda meletakkan mereka di setiap sisi Breederbox. Disebabkan Breederbox ini nipis, terdapat jurang yang besar. Jangan risau kerana mempunyai penyelesaian untuk masalah ini. Apa yang kamu perlu lakukan adalah memotong bahagian ini. Alright, saya sudah pendekkannya. Mari kita pasangkannya balik. Penyambung PVC aquarium sudah dipasang dengan kukuh. PVC pipe boleh ditambahkan jika kamu memerlukan paras air di aquarium anda menjadi lebih tinggi. Saya telah membuat leak test untuk memastikan Breederbox saya tidak ada sebarang kebocoran. Untuk jejantas siphon, saya menggunakan pipe akrilik yang berdiameter 25mm. Satu picah gari dan hos udara digunakan untuk menyedut keluar udara. Hos udara dimasukkan ke dalam jejantas siphon dan udara yang terperangkap boleh disedut keluar. Apabila ia sudah selesai, air akan mula disedut. Paras air di antara aquarium dan Breederbox akan menjadi sama. Hos udara boleh dikeluarkan apabila kesemua udara disedut keluar. Saya akan isikan air di dalam aquarium dan mari kita lihat jika ia akan berfungsi ke tidak. Yes, ia dah berjaya, tetapi terdapat sedikit masalah. Air yang disedut keluar agak perlahan. Mari saya tunjukkan apa masalah dia. Terdapat udara yang agak banyak yang masih terperangkap di dalam jejantas siphon. Ini akan menyebabkan ia tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Kamu boleh cuba sedutkan keluar segala udara ataupun menggunakan kaedah yang lain. Gurudikan satu lubang kecil dan pasangkan satu gromet getah. Selepas itu, kamu memerlukan satu injap satu hala dan hos udara yang pendek. Semasa memasangkan injap satu hala, pastikan kamu dapat menyedut keluar udara daripada hos udara.
sedut keluar segala udara yang masih terperangkap di dalam jejantas siphon. Jika hanya air disedut keluar, maka tiada lagi udara terperangkap di dalam. Sekarang kadar aliran air sudah meningkat. Kamu boleh lihat paras air di dalam akuarium adalah lebih tinggi daripada breeder box. Air daripada akuarium disedut masuk ke dalam breeder box dan air mengalir keluar daripada breeder box melalui penyambung PVC akuarium. Jika saya menutup pam ataupun memberhentikan sumber air yang dimasukkan, air di dalam akuarium akan berhenti di paras penyambung PVC. Kadar aliran overflow bergantung kepada saiz di jantar siphon. Pipe yang lebih besar akan meningkatkan lagi kadar aliran air. Saya menukarkan jejantas ini dengan pipe bersaiz 32mm. Langkah yang sama diulangi untuk mengeluarkan air yang terperangkap. Seperti yang diperlihatkan, kadar aliran bertambah lagi. Apakah pendapat anda terhadap pembinaan overflow hari ini? Jika ia bermanfaat kepada kamu, jangan lupa untuk tekan butang like. Jika kamu ada sebarang pertanyaan, bolehlah tinggalkan komen anda dan saya akan membalasnya. Saya akan rahsiakan projek shallow tank ini buat masa ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel saya dan tekan butang notifikasi supaya kamu tidak terlepas menonton video baru saya. Alright, itu saja untuk video hari ini. Seperti biasa, terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.